Sahabat Kuliner. Kembali jumpa bersama aku. Sekarang aku ada di Artos Mall di event Artos Top Chef 2018. Kira-kira menurut chef nih sebagai salah satu tim juri. Nah, hari ini kan memang para peserta dari profesional ya. Nah, ini menurut chef kira-kira dari para peserta hari ini mereka kira-kira hasil dari masakan mereka akan sesuai dengan ekspektasi yang ditentukan enggak sih? Iya. Oke, gini ya, ini sebuah tantangan dari chef-chef profesional. Dan juga, ya, karena di sini mungkin dari bahan dasar itu juga beda ya yang setiap hari kita olah mungkin dengan pekerjaan kita di hotel. Betul. Yang pertama adalah seblak. Seblak ini adalah makanan yang baru ngetren saat ini. Nah, ini tantangan seorang chef untuk menyajikan sebuah seblak yang mungkin sedikit inovatif ya. Iya. Nah, seperti ini. Kalau menurut saya ya, karena mereka dari profesional, saya lihat aja dari gerakannya mereka lebih tenang dari... Ya, mereka tenang sekali dan lebih yakin ya. Lebih yakin dan kelihatannya sih akan lebih bervariasi. Harapannya begitu karena mereka kan chef-chef profesional ya. Kalau dibanding kemarin saja mereka bisa menyelesaikan dengan tepat waktu, hari ini harusnya lebih baik. Kita lihat mereka kerjanya rapi, tenang ya. Rapi, tenang ya dan sangat yakin ya. Yakin sekali, sangat, cuman sangat percaya diri. Tantangannya kan sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh mereka, seblak itu yang betul. Yang selama ini tidak pernah mereka olah ya. Iya, betul sekali. Kita tunggu saja hasilnya seperti apa. Ada karena beberapa sesuai ekspektasi ada beberapa yang udah muter ya. Kayaknya masih belum ya. Karena masakannya kan bukan masakan yang biasa juga. Biasa. Masakan yang biasa sih yang biasa tapi bisa ketemu. Inovasinya. Iya, tapi inovasinya yang enggak gampang ya, betul sekali. Oke, sahabat kuliner, sekarang sudah sampai di babak final yang sudah terpilih 10 orang finalis untuk menghadapi tantangan-tantangan yang tadi di awal dimulai dengan tantangan pertama yaitu menebak beberapa ingredient yaitu ada masakan iga, lalu dengan saus apa. Nah, mereka icipin lalu mereka harus menebak, menulis ingredient-ingredient apa aja yang ada di bumbu saus tersebut.
Setelah itu, sekarang tantangan kedua yaitu mereka mendapati sebuah mangkok kecil dalam keadaan tertutup dan di mana mereka nggak tahu di dalamnya apa. Dan setelah itu mereka buka, dari situ mereka harus ingredient yang terdapat di dalam mangkok tersebut, mereka harus membuat saus, yaitu Hollandaise sauce. Jadi mereka punya bahan telur, 2 butir telur dan 2 blok butter. Kemudian kalau untuk bahan-bahan yang lain seperti lime, lemon atau salt and pepper, mereka bisa ngambil di pantry sendiri. Jadi dari profesional kompetisi ini adalah di mana mereka ini merupakan saus Hollandaise, itu merupakan saus yang sangat dasar untuk kelas profesional. Jadi ini benar-benar menguji di mana kita bisa melihat kalau dari profesional mereka harus bisa untuk bikin Hollandaise saus. Selamat buat Fitria Ningrum sebagai juara satu di acara Artos Top Chef 2018. Juara kita yaitu juara Artos Top Chef 2018. Namanya siapa? Fitria Ningrum. Ya, ini dia juara Artos Top Chef 2018, Fitria Ningrum. Gimana rasanya menjadi juara dari Artos Top Chef 2018 ini? Nyangka enggak sih? Enggak nyangka. Enggak nyangka sama sekali. Kamu udah gagal di tempat terus udah gitu semuanya cocok sama jadi untuk 10 finalis Mbak Fitri adalah satu-satunya finalis ya, finalis cewek ya. Untuk kedepannya kira-kira dengan Mbak bisa menjuarai Artos Top Chef ini, apa yang diharapkan kedepannya untuk profesi chef ini? Bisa menjadikan lagi, jadi lebih banyak belajar lagi. Banyak apa ya, buka-buka aku akan belajar soal kuliner gitu lah. Ya, karena dunia kuliner memang sangat luas sekali, jadi nggak cuma kita yang sekedar kerja di dapur masak, ternyata ya kuliner itu sangat luas banget dan kuliner Indonesia sendiri pun sangat-sangat
yang sangat-sangat beragam, dan itu semua harus kita lestarikan dan bisa kita kembangkan terus dan terus. Oke, Mbak Fitri, terima kasih dan selamat sekali lagi ya, sukses terus. Baiklah, kita sudah dari pagi sampai sore menghadiri acara kompetisi masak dari Artos Top Chef 2018, dan ini juga merupakan akhir dari acara dan saatnya aku pamit dari para sahabat kuliner di video aku kali ini. Terima kasih sudah menonton, mengikuti video aku, dan sampai jumpa di video aku berikutnya. Jangan bosan-bosan, dah.